Jadi ada 60 masalah Ibnu Taimiyah berbeda dengan ijma. Antara lain, Ibnu Taimiyah ini punya pendapat neraka tidak kekal, sama dengan pendapatnya seorang insinyur nuklir dari Sidoarjo. Ya, jadi sejak dulu istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selalu identik dengan mazhab Asy'ari Maturidi. Jadi dalam kitab-kitab kita, misalnya dalam Syarah Ihya Ulumuddin ya, Sayyid Murtadha Az-Zabidi atau Al-Hafidz Ibnu Asakir Ad-Dimashqi, dalam Tabyin Kidzbil Muftari Imam Tajuddin As-Subki, dalam kitabnya Mu'idun Ni'am wa Mumidun Niqam, semuanya menyatakan idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila ahlus sunnah wal jamaah disebutkan, maka maksudnya adalah golongan mazhab asy'ari dan maturidi. Jadi karena itu, nah pertanyaannya, mana dalil-dalilnya bahwa kita ini benar-benar ahlus sunnah wal jamaah? Dalilnya banyak sekali. Saya mungkin hanya menyebutkan 2 atau 3 dalil. Yang pertama, golongan Asy'ariyah Maturidiyah ini layak menyandang nama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena golongan kita satu-satunya golongan yang konsisten berpegang teguh dengan konsep Al-Jamaah. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Abi Dawud yang berbunyi wa inna hadhil millah sataftariku ala 73 fintani wa sab'una finnar wa wahidah fil jannah wa hiyal jamaah. Sesungguhnya umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 akan masuk ke neraka dan satu golongan yang akan masuk surga, yaitu golongan al jamaah. Pertanyaannya, apa makna al-jamaah dalam hadis tersebut? Para ulama memberikan makna al-jamaah dalam hadis di atas dengan beberapa makna. Yang pertama disebut aliran al-jamaah. Yang kedua konsisten mengikuti ijma ulama. Yang ketiga selalu memelihara kebersamaan dan kerukunan. Yang keempat terdiri dari golongan mayoritas kaum muslimin. Nah sekarang kita kaji satu persatu dari keempat makna tersebut. Yang pertama disebut aliran al-jamaah. Ini apa dibaca Arabnya saja apa terjemahannya saja? Karena saya kira ini sudah tahu semua bacaannya ini. Jadi Imam Abdul Muzaffal Al-Asfarayni berkata dalam kitabnya At-Tafsiru Fiddin, dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, lalu beliau menjawab al-jamaah. Kata beliau, "Wa hadhihi sifatun mukhtassatun bina." Nama al-jamaah ini merupakan atribut atau identitas yang khusus bagi kita. Mengapa? Li'anna jami'al khasi wal 'am min ahlil firq al mukhtalifah yusammunahum ahlas sunnah wal jamaah. Karena semua orang yang pandai dan orang yang awam dari berbagai aliran yang berbeda-beda menamakan kita dengan nama ahlus sunnah wal jamaah. Nabi ketika ditanya tentang aliran yang selamat, jawaban beliau al-jamaah. Ternyata semua aliran, umat Islam dari berbagai aliran menamakan kita dengan nama ahlus sunnah wal jamaah. Ini berarti menjadi pertanda kita golongan yang selamat. Logikanya begitu. Adapun kelompok-kelompok di luar kita, tidak ada yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Kata Imam Abdul Muzaffar Al-Asfarayni, nama al-jamaah tidak mungkin mencakup terhadap aliran khawarij dan syiah.
Karena Khawarij dan Syiah tidak memiliki konsep jamaah. Tidak pula terhadap aliran Mu'tazilah, karena Mu'tazilah tidak mengakui otoritas ijma yang merupakan ciri khas konsep al-jamaah. Ada satu aliran mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah, yaitu aliran Wahabi. Persoalannya, apakah golongan lain mengakui Wahabi sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Ternyata para ulama dari madzhabul arba'ah menganggap Wahabi sebagai khawarij, bukan aswaja. Imam Muhammad Amin Asy-Syahir bin Abidin dalam kitabnya Hasyiah Raddul Muhtar, insyaallah sampean tahu semua kitabnya ini ya. Pada halaman 6, juz 6 halaman 413 menyatakan pengikut Wahabi itu khawarij, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Matlab fi asma' ibn Abdul Wahhab al khawarij fi zamanina. Para ulama yang bermadhab maliki, misalnya Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi dalam tafsir As-Sawi juz 3 halaman 307 juga mengatakan Wahabi itu khawarij, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Cuman teks ini untuk cetakan tafsir Sawi yang baru dihapus. Ini cetakan tafsir Sawi yang lama, yang cetakan Toha Putra, cetakan Beirut yang sekarang Darul Fikr maupun Darul Kitab Ilmiah, ini sudah dibuang. Yang ada nama Wahabinya dibuang itu. Jadi sekarang ini ada sekitar 300 kitab yang sudah dipalsu oleh orang-orang Wahabi. Antara lain kitab Tafsir Sawi. Ini cetakan lama, punyanya Kiai dulu. Kemudian para ulama yang bermadhab Syafi'i sudah jelas. Imam Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad dalam kitabnya Misbahul Anam halaman 5 menyatakan Wahabi Khawarij. Para ulama yang bermadhab Hambali seperti Al-Imam Abdullah Al-Qudumi An-Nabulusi dalam kitabnya Ar-Ruhlah Al-Hijaziyah halaman 117 menyatakan Wahabi Khawarij, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian makna yang kedua, al-jamaah maknanya konsisten mengikuti ijma' para ulama. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, innallaha la yajma'u ummati ala dalalah wa yadullahi ma'al jama'ah wa man syadza syadza ilan nar. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan, pertolongan Allah selalu bersama jama'ah, dan barang siapa yang mengucilkan diri dari jama'ah maka ia mengucilkan dirinya ke neraka. Persoalannya, siapa yang konsisten dengan ijma' para ulama? Jelas Asy'ariyah Maturidiyah. Imam Abdul Muzaffar Al-Asfarayni dalam kitab At-Tafsiru Fiddin, ini kitabnya scan ya, kitab aslinya, halaman 186 menyatakan bukti bahwa kita ini benar-benar aliran yang selamat ahlus sunnah wal jamaah, karena golongan kita di dalam dalil-dalil syar'iyah selalu menggunakan kitabullah, sunnah rasul, ijma'ul ummah dan qiyas. Adapun kelompok-kelompok di luar kita itu tidak ada yang mengakui ijma' ulama. Mu'tazilah tidak mengakui kehujjahan ijma', Syiah tidak mengakui kehujjahan ijma', Khawarij tidak mengakui kehujjahan ijma'. Tidak ada yang mengakui ijma'. Ada satu aliran yaitu Wahabi. Wahabi mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Cuman persoalannya, apakah Wahabi konsisten dengan ijma' para ulama? Sekarang kita lihat tuan guru kaum Wahabi, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bagaimana konsistensinya terhadap ijma'? Ternyata katanya Al-Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, Ibnu Taimiyah ini melanggar ijma' ulama dalam sekian banyak masalah, sekitar 60 masalah, sebagian dalam bidang akidah dan sebagian dalam bidang furu'. Jadi ada 60 masalah Ibnu Taimiyah berbeda dengan ijma'. Antara lain, Ibnu Taimiyah ini punya pendapat neraka tidak kekal, sama dengan pendapatnya seorang insinyur nuklir dari Sidoarjo, Agus Mustafa, ya.
Agus Mustafa ini tidak pernah mondok seperti adik-adik, tidak bisa baca kitab. Beliau insinyur nuklir, tetapi mencoba berijtihad berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Berangkat dari terjemahan Al-Quran yang ada, lalu menyimpulkan ternyata Al-Quran tidak kekal. Ini mujtahid sekarang, jadi tidak perlu bisa baca kitab. Ibnu Taimiyah juga begitu, punya pendapat neraka tidak kekal. Beliau punya kitab namanya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah Fi Naqdi Kalamis Syiah Wal Qadariyah. Tebalnya 4 jilid. Pada bagian pertama Ibnu Taimiyah menyatakan Jahm bin Sofwan, pendiri aliran Jabriyah Jahmiyah, berpendapat neraka tidak kekal. Karena berpendapat neraka tidak kekal, fakaffarahu jami'ul muslimin, maka beliau dikafirkan oleh seluruh umat Islam. Kesimpulannya, pendapat neraka tidak kekal menurut umat Islam adalah pendapat kafir. Di bagian belakang kitab yang sama, ternyata Ibnu Taimiyah meralat pendapatnya. Kata Ibnu Taimiyah, sebenarnya pendapat yang kuat itu pendapat yang menyatakan neraka tidak kekal. Jadi di depan katanya dia, pendapat neraka tidak kekal itu pendapat kafir. Di belakang sebenarnya yang kuat yang kafir itu. Jadi lebih kuat yang kafir, kata beliau. Ini Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini juga berpendapat bil hawadits la awwalalaha, alam tidak ada permulaannya. Ini Ibnu Taimiyah. Padahal seluruh ulama dari berbagai agama, 3 agama, Kristen, Yahudi, Islam, semuanya sepakat orang yang beranggapan alam ini tidak ada permulaannya kafir. Ibnu Taimiyah berpendapat seperti itu, walaupun kita tidak mengkafirkan beliau. Jadi pandangannya banyak yang kufur. Nah, apabila Ibnu Taimiyah sebagai tuan guru kaum Wahabi, pandangannya yang menyimpang dari ijma ulama banyaknya 60 masalah, pertanyaannya bagaimana dengan murid-muridnya kaum Wahabi? Ternyata kaum Wahabi berbeda dengan jumhurul muslimin sekitar 150 masalah lebih. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin lebih ya. Ini diloncat saja ini karena. Kemudian makna yang ketiga, al-jamaah maknanya memelihara kebersamaan. Jadi al-jamaah mengacu pada arti menjaga kebersamaan dan kerukunan. Perbedaan pendapat di kalangan mereka tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan, dan fasik memfasikkan. Ini jelas yang konsisten dengan konsep dan prinsip seperti ini adalah golongan kita. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq menyatakan Al-Fasrul Khamis Fi Bayani Ismatillahi Ahlas Sunnah An Takfiri Ba'dihim Ba'da Ahlus Sunnah La Yukaffiru Ba'duhum Ba'da Walaysa Bainahum Khilaf Yujibut Tabarriya Wat Takfir Fahum Idhan Ahlul Jama'ah. Jadi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah itu diantara mereka tidak saling kafir mengkafirkan, di antara mereka tidak ada perbedaan pendapat yang melahirkan sikap kafir mengkafirkan maupun saling memutus hubungan. Ini kita. Adapun kelompok-kelompok di luar kita, kata beliau, walaisa fariqun min firaqil mukhalifin illa wa fihim takfiru ba'dihim li ba'd wa tabarri ba'dihim min ba'd. Tidak ada satupun golongan di luar Ahlus Sunnah Wal Jamaah kecuali di antara mereka saling kafir mengkafirkan dan saling memutus hubungan. Mu'tazilah pecah menjadi 20 aliran, satu sama lain saling kafir mengkafirkan. Syiah pecah menjadi 300 aliran lebih, satu sama lain kafir mengkafirkan. Khawarij pecah menjadi 20 aliran, satu sama lain kafir mengkafirkan. Semuanya
sesama mereka kafir mengkafirkan. Bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Wahabi konsisten dengan prinsip kebersamaan dan kerukunan ini? Karena menurut pendiri Wahabi, Syekh Ibnu Taimiyah, juga ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam banyak rosailnya, Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Al-Istiqomah, wal bid'ah makrunatun bil furqah kama annas sunnah makrunatun bil jamaah. Bid'ah itu identik dengan perpecahan sebagaimana sunnah identik dengan kebersamaan atau kerukunan. Sehingga dikatakan ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana halnya dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Nah, apakah konsep dan prinsip ini benar-benar dipegang teguh oleh Wahabi? Ternyata tidak. Ini ada testimoni pengakuan dari ulama Wahabi. Ulama Wahabi dari Madinah Al-Munawwarah, Profesor Dr. Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar, punya kitab namanya Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah, halaman 49. Beliau membeberkan bahwa sesama Wahabi telah terjadi perpecahan, perselisihan, bid'ah membid'ahkan, saling tidak bertegur sapa, saling memutus hubungan, dan bahkan realitanya kafir mengkafirkan. Jadi berdasarkan pengakuan mereka, mereka tidak konsisten dengan prinsip kebersamaan dan kerukunan. Nah, ini kitab aslinya.